wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bebe Vipawan dari Liputan Solihin. Dengan banyaknya pertanyaan tentang program Sahabat Solihin dari masyarakat, untuk itu kita temui Dania yang akan mewawancarai langsung GM Grenda Pangku Hotel Banjarbaru. Silahkan Dania. Baik, terima kasih Pak Bebe. Kembali lagi bersama saya Dania. Sekarang saya sedang bersama General Manager Grand Avam Key Hotel Banjarbaru, Bapak Muhammad Troy Amazon. Ya, Bapak, ini kan Grand Avam Key Hotel Banjarbaru sudah terkenal dengan sahabat solihinnya nih, Pak. Betul. Mungkin boleh dijelaskan nih, Pak, apa maksud dan maknanya mengapa mengambil kata sahabat solihin? Baik, sahabat solihin. Kenapa kita ambil itu? Pertama, sahabat adalah teman. Yang kita tahu bahwa adalah di zamannya Rasul, sahabat-sahabat Rasul itu banyak ya. Makanya kita ambillah kata sahabat. Kemudian kata solihin sendiri itu diambil dari kata solih atau solihun, yang artinya orang baik, orang yang tidak rusak, orang yang patut dan cocok menurut ajaran Al-Quran. Jadi kurang lebih seperti itu. Dengan kata lain, orang yang solih adalah orang yang perilaku dan akhlaknya sesuai dengan ajaran agama Islam dan Al-Quran. Seperti itu kira-kira ambarannya. Oh gitu, jadi maka dari itu diambil kata sahabat solihin seperti itu, Pak ya? Betul. Jadi kalau sahabat solihin menurut Al-Quran itu adalah orang yang baik. Kemudian kita di hotel sendiri adalah memberikan suasana atau kenyamanan layaknya sahabat kepada para tamu-tamu kita. Biasanya orang menelpon, Pak kasih harga teman ya. Iya. Nah karena terlalu banyak orang yang meminta kasih harga teman, akhirnya kita buatkanlah member sahabat solihin. Supaya si tamunya tidak habis pulsa untuk menelpon nanya nanya harga teman gitu. Jadi kalau dia udah jadi member sahabat solihin, dia udah gak perlu nelfon lagi nanya berapa harganya. Karena sudah pasti harganya jauh lebih murah dibanding harga lain. Karena harga sahabat. Karena harganya bersahabat. Gitu ya, Pak. Karena gak mungkin kalau teman itu dikasih harga mahal. Iya, kecuali temannya emang lagi nyari untung banyak gitu. Ya, kira-kira seperti baik, itu. Baik, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Semoga nanti untuk sahabat solihin kedepannya makin banyak ada di sini, Pak ya, dan bergabung bersama Grand Avam Key Hotel Banjarbaru. Baik, terima kasih Pak. Kembali bersama Pak Bebep. Terima kasih Dani atas liputannya. Semoga lebih banyak masyarakat yang menjadi sahabat solihin. Solih berarti orang yang baik, berarti sahabat solihin menjadi sahabat orang yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.